USD Swiss franc bearish, waspadai aksi lanjutan. Bias harian pergerakan USD Swiss franc terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga USD Swiss franc sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area support. Jika pergerakan USD Swiss franc harga bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,97700 sampai 0,98165 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah maka ada potensi harga akan menyentuh area 0,95733. Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc terus bergerak ke atas dan menembus level 0,98165 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0,99916. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.